Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perhatikan sebelum kita mulai bahwa alat tulisnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حاضرين وحاضرات، santri semuanya, baik santri atau santriwati yang berbahagia, lama kita tidak ketemu ya. Berapa lama? Setahun. 2019-2020. Nanti ketemu lagi 2021, berarti 2 tahun. Ya karena corona, sehingga kajian pun berhenti. Alhamdulillah lah kulihan. Corona itu kebaikan. Kebaikan. Saya bilang bukan. Kebaikan. Pada sore ini Ustaz akan menyampaikan bab baru, yaitu dari kitab yang sama, Abu Suja, Matan Abu Suja. Bab haji. Bab haji. Kitabul Hajj. Kitab haji. Semua orang muslim, mukmin pasti merindukan namanya haji. Semua di sini ada yang enggak mau ingin haji? Semua pengin haji. Minimal kamu cita-citakan. Kalian cita-cita? Cita-citakan. Karena dulu Ustadz juga haji dikarenakan dicita-citakan. Akhirnya haji setiap tahun. Perlu saya sampaikan ya, dulu ana sama kayak jenengan semua, antunna semua. Saya dulu di panti asuhan. Tahun 98 saya di panti asuhan. Sampai tahun 2007. Lama saya di panti asuhan. Anak panti saya ini. Bisa haji? Bisa. Saya haji. Saya kuliah di Madinah. Tapi semua itu dicita-citakan. Tidak ada kamusnya anak panti tidak bisa haji. Tidak ada kamusnya. Tidak ada kamusnya anak panti itu nanti tidak bisa kuliah di luar yang favorit. Tidak ada kamusnya. Tapi yang ada kamusnya, manjada. Wajada itu kamusnya ada itu. Bab haji. Kita baca qala al-musannif rahimahullah wa syara kitabul haji. Itu apa sih? Secara bahasa al-qasdu. Tujuan secara bahasa. Qasd. Secara syar'i ya, di sini ibaratun an qasdil bait lil af'al. Adalah seseorang dia pergi tujuannya ke
Baitil Haram, ke Ka'bah, untuk melaksanakan ritual haji. Ritual haji itu nanti ada umrah, ada tawafnya, ada sa'inya, ada cukur rambut, disebut dengan tahallul, ada pakai ihram, seperti itu. Kalau haji itu nanti ada ke Muzdalifah, ke Arafah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi, seperti itu. Adik, duduk sini, duduk situ. Atau di sini. Dari mana? Oh, dari situ. Tadi dari tadi. Duduk situ yang manis ya. Dengerin Ustaz. Kalau enggak paham enggak apa-apa. Nanti suatu saat nanti kamu akan paham. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haji. Ayo dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah, 'alan nas, 'ala sini disebut 'ala kewajiban, maksudnya. Kewajiban bagi manusia untuk Allah adalah hajjul bait, yaitu pergi barang siapa yang mampu. Berarti hukum haji itu hukumnya wajib karena dia rukun Islam yang ke 5. Wajib bagi yang mampu. Kalau dia enggak mampu, enggak wajib. Mampu. Begitu juga umrah. Umrah itu kata para ulama juga wajib. Kenapa? Karena juga dalam Quran itu apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikan, sempurnakan haji dan umrah. Kalimat wa di situ atof. Kalau haji wajib, umrah juga wajib bagi yang mampu. Oleh karena itu nanti kalau kamu menjadi sukses, amin insyaallah, punya duit, daftar haji dulu. Daftar haji dirimu. Setelah kemudian daftar umrah. Tapi juga boleh daftar umrah dulu. Karena hajilah mama kangen pengin lihat Ka'bah. Kangen, pengen sholat, pengen tahu. Kan selama ini kita menghadap sana, pengen tahu bagaimana suasana di sana itu bagaimana. Pokoknya intinya tidak ada suasana yang membahagiakan, tidak ada kenang-kenangan yang terindah dan terberat, rindu terberat, melainkan kepada cinta, rindu kepada Ka'bah dan Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun. Orang kalau ke sana lihat Ka'bah kata-kata langsung nangis. Nangis. Terharu. Terharu dia. Kenapa terharu? Subhanallah, kok bisa sampai sini? Kadang-kadang karena memang haji itu tamu-tamu Allah. Tamu Allah. Kalau ingin bisa haji, bisa umrah, pastikan Anda selama menjadi hamba Allah yang baik, menjadi saat Anda ke masjid menjadi juga tamunya Allah yang baik. Masjid adalah baitullah. Anda ke masjid, tunaikan, jadikan yang baik. Insya Allah Allah akan sukseskan nanti. Yang penting diniatin, urusannya Allah nanti kita sukses apa tidak. Gak aku sukses juga kadang-kadang haji umrah itu. Namanya diniatin. Ada orang itu diberangkatkan sama tetangganya. Nah, begitu juga dalil tentang bahwasanya dia adalah rukun yang jelas sekali dalil dalam apa? Hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua Umar bin Khattab, hadis ketiga juga Ibnu Umar.
Abdullah bin Umar. Duduk. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamu salat, wa ita'u zakah, wa hajjul bait, wa sawmi Ramadan. Hadis ketiga seperti ini. Hadis kedua, sawmi Ramadan, wa hajjul bait. Intinya rukun Islam. Kalau namanya rukun, tahu rukun ya? Pondasi. Ponda. Kalau pondasinya kuat, insya Allah hajinya kuat. Ya. Kalau pondasinya kuat, insya Allah Islamnya juga kuat. Di antara haji itu rukun. Kenapa rukun? Kenapa haji itu rukun? Padahal berat sekali. Padahal harus punya uang. Rukun itu yang gampang-gampang aja lah. Haji kan susah ya. Harus punya duit. Ngantri lagi. Di Indonesia ngantri ada yang 20 tahun. Ada yang 20. Kalau kamu daftar. Namamu siapa? Hah? Hafiz. Masya Allah. Berapa hafalanmu? Hafiz berapa hafalanmu? Hafalanmu berapa? Insya Allah Hafiz, insya Allah. Aku tahu gak artinya Hafiz? Hafiz tahu gak artinya? Artinya apa? Orang yang hafal Al-Quran, insya Allah. Jadi sampai mana tadi? Rukun. Kenapa dia rukun? Padahal berat. Harus kesana. Kalau sholat kan depan rumah, puasa jelas. Haji harus kesana. Karena di haji itu bukti seseorang nanti juga, ya, di situ semua ibadah dari ucapan, ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah harta ngumpul semua dia haji. Makanya orang kalau bisa menunaikan haji dia berusaha, insya Allah orang ini benar-benar insya Allah merindukan surga. Wow, berat. Punya uang misalnya 80 juta, 120 juta, 200 juta. Sekarang haji itu sampai 200 lebih. Bahkan 500 ada. Sini. Siapa itu? Rep. Sini Rep. Ganggu. Ya. Karena dia terkumpul semua ibadah. Kalau sholat, gerakan dan lisan. Tapi haji harta. Padahal manusia itu adalah hubbun, hubbun ma cinta har. Zuyinanin nasi hubbus syahwati minan nisa. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minadz dzahabi wal fiddah. Orang cinta harta, manusia cinta harta. Cinta. Nah, sekarang harta yang dicintainya dibuat untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, ini merupakan ibadah yang enggak main. Tapi adik-adik perlu diperhatikan ini. Pelajaran yang saat ini yang saya sampaikan penting. Karena nanti kalau kita nanti haji, ternyata Allah takdirkan tahun depan, Mas, kamu bisa haji. Amin. Siapa tahu? Kamu gak mau belajar, sampai sana malah bi. Sekali kesempatannya, tapi sampai sana cuman apa? Selfie. Jalan-jalan, cuman ngopi, cuman tahu. Nama toko-toko semua tahu, nama-nama ini tahu, tapi ibadahnya malah kurang. Perhatikan, makanya belajar kita. Oke, kita baca di sini. Wa syara'itu wujubil haji sab'ah
syarat wajibnya haji itu ada 7. Tulis syarat wajib. Ya. Yang pertama, al-islamu, Islam, jelas masalah ini ya. Kemudian bulugh, balig, kemudian al-aql, berakal, kemudian hurriyah, yang keempat bukan budak, dia bebas. Yang pertama tadi apa? Islam, kedua balig, ketiga berakal, keempat bebas. Gak mungkin bukan Islam, gak boleh masuk. Kalau gak Islam, gak boleh masuk Mekah Madinah. Gak boleh. Ada non muslim misalnya mau ke Madinah, itu ada jalur khusus di luar tanah haram. Khusus. Nah, kemudian balik. Terus bagaimana kalau anak yang belum balik diajak haji sama orang tuanya? Orang tuanya kan punya duit, sultan dia. Terus diajak siapa yang diamini? Amin. Siapa yang diamini? Keplos saya anak-anak ini. Ah, belum balik diajak haji. Gimana hajinya sah? Sah. Pahalanya buat orang tuh. Tetapi dia masih belum gugur kewajibannya. Nanti kalau sudah balik, haji lagi. Misalnya kamu haji masih belum balik, udah balik belum? Belum kan? Belum balik kamu? Oh, udah balik belum? Oh, udah balik. Cakap belum lah, ini belum nih. Kamu ikut haji, pulang ke sini dipanggil Haji Hafid. Enggak sah. Nanti udah balik, udah berhaji. Nah, kemudian selanjutnya berakal. Ya, tentu berakal. Enggak berakal gimana? Ya. Nah, ada misalnya begini. Sampai sana hilang akalnya. Dulu Ustaz beberapa kali itu karena jaga di Kementerian Saudi itu di Hai'ah Mengenai Mungkar, 2 kali selama haji itu saya dapati orang menjadi linglung atau ya kayak stres seperti itu, hilang ingatan. Jadi lepas dari jamaah, ketangkap, terus intinya saya ketemu sudah enggak ingatannya. Itu bagaimana itu? Berangkat sehat sampai sana. Nah, kenapa? Karena di sana kaget mungkin. Kah? Mungkin kaget suasana, banyak orangnya, banyak. Kamu enggak pernah lihat orang juta-jutaan kan? Kaget kamu. Makanya di sana sebelum berangkat kita disun. Suntik imun kita lebih kuat. Dosis obat sana juga. Sini obat paling dosisnya 150-200 ya. Sana dosis obat 500. Jadi suasananya lebih ini. Riah, kemudian bebas. Yang kelima, wujud rahilah. Punya kendara. Kalau zaman dulu ontah, kuda yang kuat tapi. Yang kuat. Kalau zaman sekarang ya naik mobil mungkin. Kalau di Indonesia naik pesawat. Harus naik pesawat. Zaman dulu naik kapal. Naik kapal itu kalau zaman kakek-kakek kita dulu haji itu. Kakek kita dulu kalau mau haji itu kan, makanya di Indonesia ini punya kebiasaan. Kalau mau haji diapain? Sholat. Kalau mau haji disolati, apanya disolati? Kalau mau haji itu ngundang masyarakat. Kemudian ya setelah itu mau berangkat diantar, bukan jenazah itu disolatin. Haji ini kenapa? Karena zaman dulu haji itu sampai sana bisa sebulan atau dua bulan. Di sana pun lama, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bisa 3 bulan. Ya kenapa? Karena naik kapal. Bisa saja nanti saat berangkat itu ternyata ada kapal, ada ombak yang sangat deras
yang kuat sehingga biasanya kalau mau berangkat itu di semua keluarganya itu udah pelukan kayak mau perpisahan. Loh emang karena emang benar zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang kan naik pesawat ya. Baru berangkat sampai sana nyampe 9 jam berangkat dari sini. 8 jam 9 jam. Kalau ke Jeddah biasanya 9 jam. Kalau Madinah 8 jam setengah 8 jam. Seret sampai di sana beli kartu langsung nelpon. Wis teko aku. Video call gitu sayangnya. Hai, gampang. Tadinya sudah sedih-sedih di sini. Oh, mau pisah-pisah. Hai, sampai sana calling. Ya beda dengan zaman dulu. Kakek-kakek kita lah perjuangan. Sehingga ada kebiasaan seperti itu. Pulang pun dijemput. Yang jemput sekampung itu. Kalau dulu mah di hadroh, terus apa itu? Diiring masyarakat itu. Karena memang masya Allah berat ibadah haji zaman dulu itu berat, harus uang dan sebagainya. Bahkan nenek-nenek kakek kita itu ya, subhanallah. Ini yang sekarang biris ini, nih anak-anak ini. Kalau kakek-kakek kita itu sukses, cita-citanya pingin haji. Amin lagi, siapa yang mau aminin? Kalau kakek kita tuh nabung-nabung nanti pengin haji. Hai kalau anak zaman sekarang, kamu nabung pengin apa? Beli HP. HP apa? Yang terbaru. Orang zaman dulu tuh kalau nabung tuh apa? Beli kambing, beli ayam, ayam jadi kambing, kambing jadi sapi. Satu sapi, dua sapi, tiga sapi. Dijual sapi ya semua berangkat ha? Haji, suksesnya niatnya untuk ibadah. Oh, anak zaman sekarang ini sukses niatnya pengen punya motor, Jeep style, pengen punya mobil. Beda kelasnya. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Kita kalau bisa haji, umrah, baru punya mobil lah. Kalau motor tuh kadang-kadang butuh juga. Nggak usah nunggu haji lah beli sudah. Kalau masa mau naik beca terus ya. Nggak apa, itu seperti itu, semangat. Ada kendaraan. What's that? Selanjutnya yang keberapa? Keenam, ada zat. Zat apa? Bekal. Punya bekal. Berangkat itu ke sana bawa sangu. Jangan ikutnya pun dibayarin. Sampai sana pun nanti ngutang-ngutang. Paham? Bekal ini bisa kamu pinjam, bisa kamu juga bawa bekal. Sampai jalan sampai sana itu gak bawa bekal. Minta-minta malahan sampai sana minta-minta. Ya jangan. Berarti kalau gak bawa bekal berarti gak mampu. Makanya karena itu juga orang yang kita masuk kasih masukan. Nanti kalau siapapun yang ingin berangkatkan orang haji, umroh, jangan cuma dikasih uang berangkat. Mas, Pak, jenengan berangkat haji besok. Jangan cuma diberangkatkan haji, kasih sangu. Kasih sangu. Jangan cuma berangkatin tiketnya toh. Sangu itu penting. Kenapa? Karena sangu sampai sana itu butuh biaya, butuh makan dan lain sebagainya. Nanti kalau kamu juga udah sukses, kamu berangkatin orang tuamu haji, umrah. Jangan cuma berangkatin toh, kasih sangu. Sangunya 1 juta, jangan kurang itu. 1 juta itu sampai sana cuma sedikit, 300 real. Dikit. Sangunya berapa? 3 juta, segitu. Setidaknya 3 juta. Kasihan kalau 1 juta tahun sampai mesti bingung sampai sana nyari-nyari utang lagi, kasihan. Ya. Sangu ya. Kemudian selanjutnya nomor ke-7. Ya. Tahliyatut thariq. Apa tahliyatut thariq? Aman perjalanan. Perjalanan
misalnya berangkat, tapi ternyata kayak tahun ini nih, tahun ini haji gak ada gak? Kenapa? Corona. Corona. Sehingga kalau berangkat nanti di sana virus tersebar, berarti gak aman. Aman gak? Gak aman. Berarti tidak gugur kewajiban tahun depan. Tahun ini udah dibuka nih, alhamdulillah udah dibuka umroh haji. Cuman ya Allah kasihan, datang 3 hari isolasi selama di Mekah 3, sekamar cuma berdua. Biasa sekamar itu berempat. Nah, itu isolasi mandiri 3 hari. Habis itu suruh umroh sendiri. Baru suruh pulang ke Madinah. Agak susah tahun ini. Ya bukan susah sih, agak berat lah. Tapi istimewa juga ya. Sepi gitu. Kayaknya ada kajian lagi di sebelah ya. Di sebelah ada kajiannya. Kok rame? Di sebelah ada kajian ya, di Mbak-Mbak ada kajian. Ada kajian di sebelah. Oh enggak ada. Kok rame? Ya, lanjut. Ya. Kemudian nah amannya apa? Aman jiwanya, aman hartanya. Di sana nanti ada pencuri, ada begal, berarti tidak aman, tidak aman. Maka kemudian nggak boleh berangkat, harus aman. Wa imkanul masir, dan kemudian selanjutnya kemungkinan mudah berangkat yaitu mudah, nggak ada celaka, nggak ada mudah. Ini yang paling pokok. Selanjutnya ya, semua tadi ada wujud rahila, wujud zat, adanya kendaraan, adanya bekal, aman jalannya, kemungkinan apa perjalanan pun tidak ada mudarat. Semua itu disebut istita'ah. Apa tadi? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a. Syaratnya haji adalah mampu. Ini meliputi 4 hal. Apa tadi yang pertama? Ada kendaraan, ada bekal, jalannya aman, nyampe pun enggak susah. Oke. Mampu di situ. Kalau mungkin zaman sekarang lagi ini ya, di antara lagi adalah sehat. Sehat itu juga termasuk dalam masalah apa? Dia kalau tidak sehat tidak mampu berarti. Cuman alhamdulillah, seandainya ada sakit-sakit dikit, kadang-kadang gimana lagi, sudah nunggu bertahun-tahun, pas berangkat pasah sakit, dan bismillah, tidak apa-apa, bismillah berangkat. Sampai sana insya Allah juga akan dipandu. Ada rumah sakitnya, ada kursi roda, ada fasilitas. Bahkan kalau umroh itu di lantai yang tiga itu lantai tiga atas setengah itu. Jadi bukan jalan, pakai motor sejenis gede kayak motor gitu ya, ada digonceng gitu, enak cepet. Kita jalan kaki sa'i marwah sofa itu agak lama ya, mungkin bisa 3 menit 4 menit 5 menit mungkin, dia cuma semenit cepet. Sakit bisa dari situ. Nah, juga begitu juga. Di antara juga istita'ah adalah bekal itu bukan cuma untuk dirinya. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya pembantu. Nah, maka yang ditinggal itu juga harus dikasih bekal. Dicukupi dulu selama dia pergi. Sebulan biasanya jamaah Indonesia itu 40 hari. Ah, berarti kan harus berapa kasih bekal selama istri anaknya atau misalnya ibunya atau pembantunya, kasih bekal semua saat diting. Siapa yang wajib dinafkahi itu dikasih bekal. Jadi bekal untuk dirinya dan bekal untuk yang ditinggal.
Nah, termasuk misalnya kalau dalam pondokan itu, dalam pondok-pondok yang bayar itu SPP, dibayar dulu haknya anak-anaknya, mungkin ada uang buku, ada apa, baru kemudian berangkat. Oke, selanjutnya kalau ar-rahilah, naik kendaraan, ulama khilaf, apakah haji itu yang paling afdol, jalan kaki ataukah naik kendaraan? Dulu naik unta. Dulu 2012 haji itu saya jalan kaki. Jalan kaki capek sekali. Ke Arafah jalan, ke ini jalan, ke ini jalan, semua jalan. Ternyata pas 2013 naik kendaraan enak, tinggal di bis, tinggal nyampe, duduk lagi nyampe, duduk lagi nyampe. Ada bedanya. Apa bedanya? Nikmat. Kalau ditanya nikmatnya adalah yang 2012. Gak tahu kenapa haji itu semakin capek badan, kan untuk ibadah itu semakin nikmat sekali. Kalau naik kendaraan itu gak begitu nikmat. Sehingga sebagian ulama seperti Imam Ghafi'i dalam madhab Syafi'i, al-masyu afdal li'annahu asyuk, li'annahu asyak apa? Ya, asyak. Imam Ghafi'i dari madhab Syafi'i beliau mengatakan jalan kaki itu lebih utama karena lebih berat. Jalan kaki capek loh, jalan kaki capek. Misal, karena kita udah jalan kaki sebelum masuk Mekah, jalan kaki terus ke Arafah, dari Mina ke Arafah jalan kaki, Arafah ke Muzdalifah jalan kaki, Mina ke Arafah enggak 5 apa 6 kilo, bisa 8 kilo tergantung tempatnya. Habis itu Arafah ke Muzdalifah 3 kiloan. Bistu Muzdalifah ke Mina 4 kiloan. Kalau dia ke kemahnya bisa 6 kilo. Itu jalanku, jalan-jalan itu. Bukan sekilo 2 kilo, berkilo ki. Mungkin kalau selama haji dia jalan itu mungkin ada 100 kilo. Ada 100 ki? 100 kilo. Capek. Tapi nikmat sekali. Karena sesuatu yang dicita-citakan, kayak main bola gitu kan, semakin capek, nikmat. Main bola, nunggu bola di depan, toh nunggu bola di depan, gak nikmat itu. Itu bukan main bola namanya, nunggu bola. Haji gitu juga, capek. Nah, kemudian, tapi sebagian seperti Imam Nawawi mengatakan naik kendaraan lebih afdol. Kendaraan lebih afdol. Menurut Imam Nawawi, sama-sama dari madzhab Syafi'i. Wallahu a'lam masa ini ya. Yang jelasnya kita tidak dilarang sengaja memberat-beratkan diri. Nabi itu kalau ada dua permasalahan, ada dua sesuatu hal, tidaklah Nabi itu memilih yang aisyahuma, yang paling mudah. Nabi itu apabila ada dua hal pilihan, maka Nabi ngambil yang paling mudah. Jadi kita memberat-beratkan diri, misalnya rumahmu, kamu ke masjid, rumahmu itu dari masjid 500 meter. 500 meter itu jauh enggak? Setengah kaki? Jalan kaki atau naik motor? Semakin capek berjalan semakin afdol. Dia jalan kaki. Atau naik motor? Hah? Mana yang paling mudah? Naik motor. Yang mana motor paling afdol? Kedua, efisien waktunya, sampai sana pun enggak ngos-ngosan, jalan kaki sampai sana, terlambat mungkin.
atau setidaknya apa? Ngos-ngos sumo. Salatnya pun tidak khusyuk. Enggak ten gobios, bau. Ambil yang paling mudah. Bukan, nah, apabila saat kita ambil yang paling mudah dalam beribadah, kemudian di tengah-tengah dapat suatu yang berat, baru itu kita jalani. Itu baru insya Allah pahalanya tambah. Misalnya kalau tawaf ya, tawaf itu kalau di sana itu, jangan sengaja cari yang berdesak-desakan. Itu desak-desakan. Ini desak-desakan saat ini. Kayaknya kalau kita tawaf saat ini lagi desak-desakan. Masuk. Desak-desakan. Enggak begitu. Kalau bisa jangan cari yang desak-desakan. Cari yang kok ternyata kemudian pas tengah-tengah putaran kedua, tawaf kan 7 kali. Pas putaran kedua ternyata berdesak-desak. Ya sudah enggak apa-apa. Itu insya Allah pahalanya besar. Jadi apabila ada dua hal itu, cari yang paling mudah. Nanti kok ternyata di tengah-tengah dapat kesusahan, insya Allah pahalanya ditambah. Jelas? Ya, dalam masalah ini ya, yang paling afdal mana? Mana yang paling memungkinkan? Wallahu a'lam. Itu memang jalan kaki itu luar biasa. Selanjutnya arkan wa arkanul haji. Rukun-rukun haji. Tadi syarat-syaratnya ya. Sekarang rukun-rukun haji. Arkanul haji. Haju itu bisa dibaca haju atau haji. Al-hijj, al-hijj atau al-hajj. Bisa haknya di fathah, bisa haknya di kasrah. Kalau kita kan taunya al-hajj gitu kan, al-hajj. Padahal dia bisa dibaca al-hijj. Ya. Kalau arkanul hajj, rukun-rukun haji ada 5. Yang pertama, rukun ya. Sebagaimana rukun salat, berdiri, baca Al-Fatihah, sujud, rukun dan sebagainya. Tahu rukun ya? Kalau enggak ada rukun, enggak sah. Satu aja rukun enggak ada, enggak sah. Misal sujud, 2 sujud itu, sujud itu berapa kali dalam salat? 2 kali. Kamu salat maghrib, rakaat ketiga ternyata sholat duhur aja, sholat duhur 4 rakaat. Pas rakaat ketiga sujudnya cuma sekali, langsung berdiri ke rakaat keempat. Nah, jamaah nggak ada yang bilangin, nggak ada yang betulin. Laki-laki nggak ada yang bilang subhanallah, perempuan nggak ada yang tepuk-tepuk juga. Ragu-ragu mau betulin salam enggak tadi ya. Akhirnya pada diem semua. Selesai salam rakaat keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah enggak sholatnya? Hah? Sah enggak? Sah apa enggak? Enggak. Sah. Khilaf ulama ini. Sah enggak, Mbak? Sah. Mbak, Kak, lah dibilang sah, ya enak atau sah? Enggak sah, Mbak Leni udah selesai, maneman. Nah, itu kan jawabannya Mbak-Mbak pakai perasaan. Nah, tidak sah. Karena sujud itu ruh. Nah, bagaimana tata caranya? Kalau masih di masjid, Ustaz, tadi Ustaz rakaat ketiga, sujudnya kurang 1. Nah, berarti rakaat ketiga tadi dan rakaat keempat diulangi. Tam. Diulangilah 2 rakaat. Kalau sudah keluar masjid, sudah ngobrol udah lama gitu jarak waktunya, Ustaz tadi kayaknya Ustaz tadi kurang dan Ustaz tadi kurang sujudnya. Ha, itu diumumkan sepondok.
mohon maaf, pengumuman untuk sepondok jamaah tadi sholat duhur kembali ke masjid, tadi kita sholat tidak sah, baleni lagi semuanya, diusung ulangi baik yang jamaah maupun karena sudah tidak sah sholatnya maka diulah. Itu rukun tuh begitu. Rukun Islam diantaranya sholat. Sholat, dia enggak sholat. Diulangi enggak Islamnya? Diulangi enggak? Hati-hati kalau enggak sholat. Rukun itu Islam yang kedua adalah sholat. Makanya Nabi mengatakan man la sholata liman la dina liman taqas sholat. Enggak punya agama orang yang enggak sholat. Wajar. Enggak sah. Rukun itu penting, harus ada setiap hari. Haji begitu juga. Sholat tadi begitu, rukun haji juga begitu. Apa aja rukunnya? Yang pertama ihram. Yang pertama apa? Ihram. Apa itu ihram? Dia menggunakan kain ihram di tempatnya miqat. Miqat itu tempat berniat. Dan sambil dia berniat jadi memakai kain ihram sambil berniat ihram. Kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Itu niatnya. Itu ihram. Apa itu ihram? Berniat ihram, pakai ihram dan berniat ihram. Niatnya tadi apa? Kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Atau misalnya ada orang sakit, waduh nanti ini kalau saya niat, karena orang kalau udah niat haji harus sampai selesai, tapi seandainya ada orang sakit dia boleh melafadzkan niat hajinya dengan pakai niat syarat namanya. Fa'in habasani wabaikallahumma umratan fa'in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Ya Allah, saya tunaikan panggilan umrah ini. Apabila ada sesuatu yang menghalangiku di tengah jalan, maka tempat halalku adalah di situ aku terhalangi, di situ tempat halalku. Orang ihram disebut dengan muhrim atau mahram. Mahram atau muhrim. Ini perlu diluruskan ini. Istilah-istilah ya, bukan muhrim. Yang benar bukan mahram. Kalau sesama bukan lawan jenis, bukan mah. Kamu mahram mah, bukan mahram. Mahram lah yo. Mahram lah, kira sama laki-laki. Bukan mah. Kadang-kadang teman orang-orang bilang, enggak boleh nyentuh, bukanmu. Nah, ini bahasa keliru. Muhrim itu adalah orang yang umrah atau haji berihram disebut muhrim. Kenapa dia disebut ihram? Dinamakan ihram karena saat dia nanti menunaikan berniat ihram, maka sesuatu yang halal menjadi haram. Apa aja sesuatu yang halal tadi? Contoh berburu, contoh mencabut ketiak, motong kuku, boleh aja tadi. Kalau dia tidak ihram, boleh enggak? Bersama suami istri bercumbu, boleh aja. Nah, tapi karena dia ihram, tadinya boleh motong kuku, boleh tadi itu motong rambut. Saat ihram enggak boh. Makanya dia disebut dengan ihram. Ada sesuatu yang tadi halal menjadi haram. Disebutlah dia ihram. Ihram ini rukun utama. Niatnya harus di tempat miqat. Tempat miqat itu wajibnya haji. Miqat kalau di Madinah Bir Ali. Bi'run atau Dhul Hulaifah. Dadatul Iraq. Lam-lam di Indonesia. Indonesia kalau dari mana? Dari sini ke Jeddah, dia di ihramnya di atas pesawat. Yulam-lam. Yaman. Sampai Jeddah ada Yulam-lam, dekat dengan Jeddah setengah jaman lah sebelum turun pesawat.
pesawat. Biasa diberitahu di pesawat. Tuh, ihram. Kemudian yang kedua, ya, kalau ihram di sini memakai kain ihram. Kedua, al-niyah. Satu, dua, tiga, empat. Oh, kalau di sini kan sebutin lima tadi kan? Sebagian ulama di selain kitab ini disebutin berapa? Empat. Digabungin antara ihram dan niat. Tapi di sini dipisah. Yang pertama ihram, memakai kain ihram. Yang kedua niat. Rukunnya niat yang kedua. Yang ketiga, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Bahkan ini paling utamanya umroh ini. Wukuf utamanya haji. Wukuf di Arafah. Nanti kita bahas. Yang keempat adalah tawaf. 7 kali putaran. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Tawaf. Jangan kamu tulis toa, tulis toa. Yang kelima, sa'i. Jangan kamu tulis depannya geprek, geprek sa'i. Sa'i ini, sa'i. Sa'i dari Marwah ke Sofar Marwah. Sampainya 7 kali putaran. Oke. Kita bahas yang Arafah itu. Penting banget. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Ini haji itu intinya di Arafah. Perhatikan di sini masalah Arafah ini karena banyak kurang maksimal di Arafah. Nanti kalau kamu haji, Allah takdirkan insyaallah, perhatikan di Arafah. Perhatikan di Arafah. Saya sampaikan penting ini. Di Arafah, perhatikan Arafah. Arafah adalah intinya haji. Dari semua rukun, rukun paling utama. Bahkan orang yang sakit saat di Arafah, tatkala 9 Dzulhijjah, haji itu kan tanggal 8 dimulainya yang secara umum 8 gitu ke Mabit di Mina, 9 ke Arafah, 10 ke Muzdalifah, sekalian juga 9 malamnya itu malam pada maghrib itu ke Muzdalifah, 10 paginya maksud 10 ya, 10 paginya ke Mina, lempar jumlah Aqabah Kubra, sambil juga kemudian di Tawaf Ifadah, sambil juga menyembelih. Tanggal 11 Mabit di Mina, itu juga lempar jumlah 3 Aqabah. Tanggal 12 juga Mabit di Mina, lempar jumlah 3 Aqabah. Dan kemudian yang sunnah juga Mu'akkad tanggal 13. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari yang utama. Nah, dari semua itu yang paling utama tanggal 9. Sakar banget tanggal 9 itu. Dan ini banyak jamaah kita lalai di sini, lalai. Sehingga perlu kita sampaikan. Nanti mumpung kita ketemu, mumpung kita bahas, belum tentu nanti kalau kamu udah sukses kita gak ketemu. Apa yang saya sampaikan? Hah, jamaah rahimakumullah, dan anak-anak ikhwan wal akhwat rahimakumullah, asantri dan santriwati, Arafah keutamaan yang luar biasa. Orang yang gak haji saja, orang yang gak haji. Berarti ngapain di misalnya di Indonesia? Di sana ada orang haji lagi wukuf di Arafah. Di Indonesia ngapain? Ngapain? Apa? Puasa. Namanya puasa apa? Puasa haji. Puasa Arafah. Puasa haji. Puasa Arafah, bukan puasa haji. Hah, saat itu orang Indonesia, orang manapun yang enggak haji itu puasa. Dapat keberkahan dari hari Arafah. Dapat keberkahan dari hari Arafah. Arafah itu untuk orang haji. Wukuf.
Apa orang yang enggak haji kalau dia puasa Arafah, apa pahalanya? Diampuni setahun yang belah lalu, dan itu akan datang. Dosa diampuni. Orang yang enggak haji aja diampuni dosanya. Orang yang enggak haji kalau hajinya mabrur, kawaladatsu ummi, dia seperti baru lahir lagi. Bersih. Segini catatan dosa dia. Misalnya dari usia balik, usia 12 tahun udah balik, kalau perempuan usia 10 tahun udah balik, 9 tahun udah balik, udah haid ya. Dosanya banyak catatannya, sampai usia 50 baru dia haji. Banyak catatan dosa-dosanya itu. Banyak enggak? Banyak sekali. Catatannya penuh. Itu kalau dia hajinya mabrur, hajinya masya Allah, catatan dosa itu insya Allah Allah bersih, Allah bersihkan. Kawan ada tu ummi, seperti barulah ayo kembali. Itu makanya orang ingin berebut, ingin haji karena menghapuskan semua dosa. Makanya itu haji Arafah itu luar biasa. Nah, orang yang tidak umrah, tidak haji, dia mendapatkan ampunan dosa kalau dia puasa. Bagaimana orang di Arafah? Arafah itu tanah halal, tapi tempat yang paling mustajabah adalah Arafah. Saat tanggal 9, hanya setahun sekali. Waktunya hanya itu saja. Setahun sekali. 9. Zawal sampai maghrib. Itu wukuf Arafah. Zawal sampai maghrib. Masya Allah. Di Arafah. Wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Fayubahil bihil malaika fayaqulu madza arada haula?" Allah membanggakan jamaah haji ini. Jamaah haji semua saat itu berpakaian ihram semuanya. Semuanya saat itu bermunajat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Nabi bermunajat mengangkat kedua tangannya dengan naik unta. Unta yang namanya apa? Qoswa, bukan Qoswa. Qoswa. Bukan Kiswa. Kiswa itu anunya Ka'bah. Qoswa. Qa sin wau hamzah. Hamzah itu letaknya di apa? Apa enggak bawah? Qoswa. Beda hamzah dan alif. Kalau alif itu di tenggorok dia di kerong apa? Kerong. Jauf ronggamu. Itu Allah hamzah. Qoswa. Nabi SAW berdoa dan Nabi itu tidak turun tangannya sampai Coba kamu angkat tangan. Coba angkat tangan. Angkat tangan? Ya. Jangan turun kan ya. Saya sambil ngomong. Berapa lama kamu kuat? Paling kita ini kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, apa doanya? Allahumma firi wali walidayya, doa orang tua, doa minta ilmu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, doa lagi. Apa? Minta rezeki, doa lagi. Punya utang, doa lagi. Ah, temannya suka cerewet, aduh. Doakan temannya semoga dapat hidayah. Bingung. Setengah jam sudah bi? Enggak ada. 10 menit sudah bi? Sudah bi? Bingung mau doa apa lagi? 6 jam, 5 jam kamu suruh berdoa di situ. Tetapi kemudian saat itu Allah turun ke langit dunia. Membanggakan jamaah haji saat itu yang lagi di ihram. Apa kata Allah kepada para malaikat? Fayubahil malaika fayaqulu madza arada hula? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Allah akan kabul. Waktu mustajabah. Banyak orang di situ buta berdoa pada Allah, maghrib pada besoknya sembuh buta, pincang sembuh bisa jalan, sakit bisa sembuh langsung. Mustajabah luar biasa di sana itu.
Makanya kita Muslim mencita-citakan nanti anak pengin haji bisa-bisa berdoa di Arafah. Dulu anak saat pelajaran haji itu ustaz anak menjelaskan, saya dah pengin banget ya Allah kapan saya bisa berada di Arafah dan berdoa untuk kepada Allah. Karena mustaja apa yang ku minta oh 5 jam situ dari duhur setelah zawal sampai maghrib, panjang itu. Dan Allah ngabulkan. Allah bahkan turun ke langit mendekatkan kepada hambanya, ingin mengabulkan doa-doa hambanya, mendengarkan semua hamba-hambanya. Dan yang terbaik, hari khairul doa, doa yaum, sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Sebaik-baik doa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku lahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa banyak berzikir kepada Allah. Nabi kita Muhammad SAW tidak turun-turun tangannya itu. Tapi adik-adik, perlu saya sampaikan, jamaah haji kadang-kadang karena mungkin tidak dapat motivasi, disebabkan karena tidak ada ilmunya, disebabkan karena kurangnya penggemblengan juga, atau mungkin sebab-sebab lain yang mungkin situ uzur, datang ke sana berdoa tapi tidak maksimalkan doa setengah jam. Ada yang sebagian itu tidur, sebagian lagi rokok-rokokan, sebagian lagi cuma ngobrol cerita pengalaman hidup. Ya Allah, waktu mustajabah, karena tidak terbiasa berdoa kepada Allah panjang seperti itu. Setidaknya kalau ingin sukses hajinya, sukseskan di Arafah. Arafah ada 5 jam, setidaknya kita berdoa 4 jam, 1 jam istirahat. Atau minimal 50% lah, 3 jam, 2 jam setengah. Tapi kalau cuma doa 1 jam, setengah jam, habis itu liatnya tidur, kan memang cobaannya berat. Saat itu kadang-kadang panas, musim panas, jadi hawanya hawa panas. Berdoa tidak khusyuk karena panas. Ditambah lagi kurang motivasi sehingga tidak berdoa. Baca buku doa pun 1 jam selesai sudah. Ada doa-doanya 1 jam selesai. Terus enggak ngapain. Ada yang malah nyemil. Kalau bisa di Arafah itu tinggalkan makanan. Tinggalkan makanan. Makan dikit saja, hanya untuk tenaga. Manfaatkan benar, jangan lewatkan waktu itu. Bayangkan orang yang enggak haji, dia mendapatkan keberkahan dengan dia diampuni dosanya kalau dia puasa. Bagaimana orang yang saat itu haji, luar biasa. Makanya kata Nabi, al-hajju Arafah. Intinya haji itu di Arafah. Sampai orang yang sakit disuruh masuk ke situ, jangan keluar dari Arafah. Karena luar biasa. Kau minta apa di situ mustajabah. Sebaik-baik doa, sebaik-baik tempat berdoa, depan Ka'bah, depan Hajar Aswad, depan pintu Ka'bah. Saat itu dengan Arafah, saat tanggal 9 lebih utama di Arafah. Tapi kan waktunya cuma 1 hari, tanggal 9 jam itu waktunya tertentu. Setelah haji, Arafah itu bukan tanah haram. Tahu tanah haram? Tanah haram tanah yang masya Allah punya kuali. Kalau di Mekah itu kalau sholatnya di tanah haram, 1 kali sholat dilipatkan 100 ribu. Kalau di Arafah itu bukan tanah haram, tanah halal. Selesai haji, dia seperti tanah biasa, sebagaimana tanah-tanah lainnya. Tapi saat di Arafah, saat tanggal 9, jadi tanah yang luar biasa. Sehingga jangan sampai luput saat Arafah nanti. Diingat, kajian ini, pelajaran ini, benar-benar saat nanti seandainya Allah mentakdirkan, waktu itu jangan sampai main-main. Benar-benar. Karena banyak saudara-saudara kita yang lalai di Arafah. Lah, kenapa lihat jam? Capek ya? Sebentar lagi selesai insya Allah. Jam 5:30. Jam 5 insya Allah selesai. Sabar.
nuntut ilmu itu harus sabar. Ketahui, orang berilmu itu, orang kalau ingin berilmu, dia cari ilmunya harus sabar. Dia harus mengorbankan. Nah, dia bacanya juga harus sabar. Enggak bisa sembarangan bacanya, harus satu terjemahkan satu kamus, satu arti, dua arti, tiga arti. Pun menyampaikan pun harus sabar. Bahkan nanti pun saat menyampaikan ada orang yang tidak suka, dicela harus sabar. Makanya sabar itu sebuah sekolahan yang luar biasa. Dia adalah sekolahnya setiap hari. Sabar itu ujiannya dadakan. Benar gak? Sabar, tiba-tiba ada masalah, dadakan. Iya gak? Harus sabar. Belajarnya setiap hari. Sabar itu suatu nilai tinggi. Makanya Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Wah, masya Allah. Allah juga berfirman ulaika yajzauna al-ghufata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Soal Furqan ini. Sabar, fasbir li hukmi rabbik. Fasbir wa la tuti' minhum athima aw kafura. Wasbir ma nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Banyak sekali dalam ayat Quran. Isbir, isbir. Wasbir, isbir. Fasbir sabran. Fasbir sabran. Ayo. Fasbir sabran jamila. Surat apa ini? Al-Muzammil. Fasbir sabran jamila. Sabar ya. Untuk ilmu sabar seperti itu. Yang selanjutnya masih Arafah tadi. Maka perhatikan di Arafah, karena intinya dari haji adalah Arafah. Kemudian tawaf. Ah, rukun yang ketiga adalah yang keempat tawaf. Tawaf ini itu dimulainya dari Hajar Aswad dan selesai itu Hajar Aswad. Berapa kali putaran? 7 kali putaran. Kalau bisa dicium, enggak bisa disentuh pakai tangan. Yang sesentuh kita cium tangan kita. Enggak bisa melambai, lambaikan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda. Mulai seperti itu. Dengan nama Allah saya mulai tawaf. Kalau sekarang ada lampu hijau. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga sampai ke-7 kali. Apa yang dibaca? Sebetulnya terserah. Yang penting saat haji itu tawaf itu kita berzikir kepada Allah. Tapi kalau ingin baca, bacalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. La ilaha illallah, zikir apapun silakan. Pokoknya lisan ini basah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah-tengah situ saat tawaf ada namanya rukun yamani. Mengusap, ada sunnahnya mengusap rukun yamani. Tawaf. Saat tawaf ini juga tempatnya berdesak-desakan saat ini. Laki perempuan campur. Maka saat itu kita ittaqillah, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Haji kita jangan fokus. Karena saat itu mas-mas ini, situ banyak, mohon maaf, banyak cewek-cewek. Kamu haji baca doa, lihat itu cewek dari Pakistan, dari India, dari Jazair, dari Eropa, dari mana-mana. Seluruh dunia ada. Wah, bahaya kalau enggak jaga pandangan. Hajinya nanti jadi apa? Haji mau mandang sini, mandang situ, mandang sini. Enggak biasa melihat. Yang biasa dilihat yang pesek-pesek. Sampai sana lihat mancung-mancung-mancung kah? Kaget matanya biru dilihat, ih matanya biru. Biasanya ngelihat matanya hitam. Matanya biru, ih matanya kuning. Kucing. Intinya cobaan situ, di antara cobaan saat tawaf adalah tundukkan pada pandangan. Kemudian selanjutnya sa'i. Sa'i dari bukit Safa ke bukit Marwah. 7 kali.
Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa dua kali. Jangan Sofa Marwah, Marwah Sofa sekali. Jangan, capek itu nanti. Sofa ke Marwah dan terakhir di Marwah. Dan di Sofa di sini ada tempat berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Tiga kali dibaca ini. Di sela-sela ini membaca doa pribadi boleh. Di Sofa ini. Jadi adik-adik, kemudian sa'i ini. Di sa'i ini ada kisah menarik. Tentang siapa? Kalau di Mawaf tadi ada namanya Maqam Ibrahim. Tahu Maqam? Maqam itu apa? Kuburan. Banyak yang menyangka Maqam itu kubur. Sampai Ustaz, di mana kuburan Nabi Ibrahim? Ustaz, di mana Ustaz? Kuburan mana kuburan? Katanya kan ada Maqam Ibrahim. Nanti kalau kita di Mekah itu kita sholat depan Maqam, depan kuburan Nabi Ibrahim. Enggak ada Maqam le. Maqam itu tempat buat apa? Pijakan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pijakan Nabi Ibrahim. Wa id yaghfa'u Ibrahimul qawa'id min al-bait wa Isma'il. Nabi Ibrahim yaghfa'ul qawa'id. Bangun pondasi enggak sampai naik pijakan batu itu tercap kakinya. Ada Maqam Ibrahim. Tapi kalau di Sa'i ada namanya tentang kejadian air Zamzam. Siapa istrinya Nabi Ibrahim? Hah? Hajar. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim saat itu. Nah, haji itu makanya disebut Arafah. Tadi Arafah ya. Kenapa disebut Arafah? Arafah itu dari kata Arafah ya'rifu, mengetahu. Disebut Arafah karena di situ pertama ulama mengatakan karena di situ tempat pertama kali Nabi Ibrahim diajari tentang manasik haji. Sekali lagi, dikatakan Arafah karena tempat pertama kali Nabi Ibrahim diajari manasik haji. Jadi haji itu adalah ritualnya, semuanya ajarannya dari Nabi Ibrahim. Kejadian keluarga Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan, tapi ini pendapat ini tidak kuat sekali, yaitu dikatakan Arafah dikarenakan tempat pertama kali Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa ketemu di Arafah setelah Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah dan surat ayat lain. Ya Adam. Ada apa? Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minal zalimin. Uskun anta, kan tinggal Nabi Adam tinggal di situ. Kemudian Allah keluarkan kenapa? Memakan buah. Wala taqrab hadhihi syajarah, buah khuldi, pohon khuldi. Tapi Nabi Adam fa'azalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Adam, fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alayhi innahu at-tawwabur rahim. Tapi Nabi Adam kemudian taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya setelah dikeluarkan sekian tahun kemudian ketemunya di mana? Di Arafah. Dikatakan di situ ada namanya Jabal Rahmah. Gunung Rahmat, bukit ya, kasih sayang. Sehingga akhirnya banyak orang tahu cerita ini, banyak orang kalau umroh pengin ke bukit situ.
Nah di sana tugu. Kemudian di sana nanti nulis-nulis. Nah, biar awet cintanya, biar awet cinta, cintanya pasangan suami istri, misalnya, ah, siapa? Sian, Lia. Janganlah pakai nama sini lah. Itu bukan cinta. Cintanya, cinta itu dengan ada status hubungan suami istri. Ya. Jadi, ah, biar kuat ditulis itu di apa itu di batu tugu itu. Misalnya Supardi sama Suparmi. Ditulis itu namanya. Terus juga sebagian orang enggak punya jodoh. Susah-susah cari jodoh. Ada duda dia. Ada jamaah dari Solo itu duda dia. Tulis namanya Supardi misalnya. Dikasih nomor HP-nya. Ditulis bawahnya Saento E. Ada banyak orang-orang seperti itu. Akhirnya sama pemerintah di setiap tahun di apa? Dicat warna hitam, enggak bisa ditulis. Bahkan ada sebagian mengsolat menghadap tugu itu. Semua tidak benar. Tidak benar. Kenapa ada dapat cerita pertemuannya Nabi Adam. Ya. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ada? Cukup ya. Mari kita doa dengan kafaratul. Subhanakallah bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.